Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Pratama TV. Kami akan memberikan informasi terbaru, terkini, terupdate hanya untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Ahok cibir masakan Veronica Tan. Ini balasan menohok dari putrinya Natania Purnama. Dilansir dari sumber.com, pernyataan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang meragukan kemampuan memasak Veronica Tan disayangkan banyak pihak. Lantaran mantan gubernur DKI Jakarta itu mengubar kekurangan mantan istrinya. Seakan tak terima dengan cibiran yang dialamatkan kepada ibunya, putri Ahok yaitu Natania Purnama pun langsung memposting masakan yang dibuat oleh Veronica Tan. Comfort Food by Mama, tulis Natania di Instagram miliknya. Ia seakan menepis tudingan tersebut dan mengungkapkan rasa senangnya dengan makanan yang dimasak Veronica Tan. Dari beberapa foto yang diposting di media sosialnya, Natania memang lebih sering menghabiskan waktu bersama sang ibu seperti saat liburan ke luar negeri. Sebelumnya, adik Ahok Vivi Leti Indra juga menepis pernyataan Ahok yang mencibir masakan Vero dan membandingkannya dengan calon istrinya Puput Nastiti Devi. Vivi mengaku malu dengan ulah kakaknya dan berusaha membela Veronica Tan. "My sis Vero bisa masak," jawab Vivi. Dulu juga puji Vero selangit, "Vero is always good sister to me," tambahnya. Seperti diketahui, banjirnya kritikan terhadap Ahok ketika ia berbincang bersama Ketua DPD RI Usman Sabtaodang atau Oso dengan membandingkan kemahiran memasak antara calon istrinya Puput dengan mantan istrinya Veronica Tan. Terima kasih telah menonton, like dan subscribe untuk dapatkan informasi terbaru dari Pratama TV. Sampai jumpa.